Oke. Okay. Oh. Oh, dia di mana, guys? Yo. Oke, guys ya. Jadi kita kembali lagi di Minecraft lagi, guys ya. So, di video kali ini wow. Oke. Di sini tuh hujan, guys ya, di Minecraft kali ini, dan itu apa, guys? Itu kenapa ada yang kebakar ya? Gue gak tahu, coy, itu. Yo. What? Oke. Okay. Di depan kita ada The Boiled One, dan yap, gue tuh belum opening loh, guys ya. So, jadi kita di video kali ini akan ngelanjutin petualangan di Minecraft. Wih. Oke, okay, di Minecraft The Boiled One ini, guys ya, dimana ini makhluk sangat creepy banget. Jujur ini sangat gila sih, guys ya, bentukannya. Eh, kok dia diem, guys? Lah, kok dia diem? What? Eh, jalan. Eh, jalan dia. Oh, oh. Oh, oh, guys. Lihat tuh, guys, mukanya, guys, creepy banget, guys sih. Ih, dia jalan. Anjir, dia jalan, coy. What the hell? Yo, what the hell? What? Yo. Apaan, guys? Oke. 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 Anjir. Dia ada banyak, guys. Halo. Oke. Okay. Mana dia, guys? Udah hilang kah? Oh iya, dia udah hilang, guys. Oke, okay, dan yap, The Boiled One ini munculnya 2, guys ya. Jadi dari video sebelumnya itu kita tuh diteror dengan 2 The Boiled One, di mana jujur The Boiled One ini creepy ya, guys ya, bentukannya dan juga suaranya itu creepy banget, bro. Dan yep, jadi guys, di video kali ini gue bakalan coba untuk ke rumah ini ya, karena di video sebelumnya tuh gue sudah berjanji ke kalian untuk mencoba mengeksplor rumah ini, dan mungkin gue akan mengupgrade sedikit rumah gue, mungkin gue kasih pagar tambahan gitu supaya ada jarak gitu ya untuk The Boiled One dengan rumah kita, guys, supaya gak mati, guys, padahal kita tadi di dalam rumah ya, kita bisa mati, coy. Oke, kita akan taruh dulu beberapa item gue ya, guys ya. Langsung saja, guys ya, ke rumah sini, cuy. Let's go. Sepertinya resmi ya, guys ya, The Boiled One itu munculnya di malam hari saja sih sepertinya. Wow, ada pillager. Iya, guys, kayaknya The Boiled One itu munculnya di malam hari saja, guys. Jadi kayaknya bakal aman sih kita. Tapi ini gue akan antisipasi saja, guys. Takutnya ya kan, takutnya tiba-tiba gitu loh. Oke, okay, wow, ada lapis lazuli. Oke, okay, gak apa-apa, kita ambil. Ini ada apa? Ada buku. Soalnya kan di Minecraft ini tuh kayak makhluk-makhluk itu kan bener-bener random ya, guys ya. Jadi kita takutnya tuh dia muncul aja gitu, coy. Ini apa? Gak ada ya? Gak ada apa-apa di sini. Ada smoker. Oke, okay, dan yep, kita cuma mendapatkan lapis lazuli di sini, dan gue bakalan coba naik ya. Semoga aja gak ada jump scare di sini, guys ya. Let's go. Woi, anjir, apa ini, coy? What the heck? Oke. Okay. Kenapa ada? Siapa dia? Piglin, what the heck? Anjir, ada piglin, bro. Anjir, ada banyak. Oke. Okay.
Anjir banyak banget coy. Weh. By the way gue gak punya shield ya guys ya. Waduh. Sampai berapa banyak ini guys? Oke, ada berapa banyak dia guys? Halo? Wah, kayaknya ada banyak banget deh guys. Wah gila guys, ada banyak coy. Wah kayaknya ada spawner deh di sini ya. Wah ada spawner guys, berarti gini aja coy, kita pakai cara mungkin kita dari luar kali ya. Waduh guys, ternyata anjir dia ngejar. Oh guys, oh kita mati gak sih? Awas ya kita kena crossbow. Oke, let's go, gue akan ambil beberapa kayu dulu guys ya di sini, mumpung suasananya pagi hari dan harusnya sih si apa si the boiled one itu nggak muncul sih guys ya, harusnya ya, tapi nggak tahu lagi sih kalau misal dia muncul berarti emang random ya dia itu ya munculnya guys kalau gitu. Oke di sini gue bakalan ambil beberapa kayu dan gue akan ambil ini guys ya buat tanaman atau tempat farming kita nantinya. Gini ya. Let's go. Wow, 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 guys. Yo. What the hell? Eh, itu suara the boiled one, guys. Eh, dia munculnya bisa di pagi hari, guys, ternyata. Oh, oh. Oke, guys ya, ternyata the boiled one itu bisa muncul di pagi hari, tapi gue gak tahu dia ada di mana, coy. Di mana dia, guys? Gue mendengar suaranya sih, itu jelas banget, cuy. Kenapa jadi creepy gini, guys? Waduh. Bikin Redwood Fence dulu ya, guys ya, yang banyak ya sepertinya. Karena kita harus menjaga jarak, coy. Sama dia, meskipun dia nggak tahu ya dia tuh bisa naik atau enggak, tapi kata kalian sih banyak yang bilang kalian si the boiled one itu nggak bisa naik guys, jadi bersyukurlah ya kalau misal dia tuh nggak bisa naik. Gue sangat beruntung sih kalau dia nggak bisa naik sih. Oke, jadi di sini gue bakalan langsung saja ya, gue bakalan bikin pagar yang banyak coy. Oke, di sini kita mendapatkan 64 dan 24 ya, harusnya cukup sih. Dan di sini gue bakalan bikin ini guys. Ini ya. Let's go buat bikin tempat farming. Oke, gak ada ya dia ya. Apa ini pohon kita tebang aja ya? Tebang gak sih? Tebang aja guys ya kali pohon ini. Agak creepy gitu ya guys ya suasananya di hutan ini. Let's go. Wah ini oke, nice. Akan potong dulu ya guys ya. Oke, dan mungkin di sini gue bakalan ratain guys ya. Dia itu bisa naik gak ya? Gue jadi penasaran guys. Wait. Dia itu bisa naik gak sih? Gue jujur penasaran banget coy. Eits, kita giniin aja kali ya. Ini bisa miring, jir. Oke. Oke, gue bakalan bikin pagar dulu guys ya di sini. Oke, ini seperti ini ya guys ya. Dan kita akan coba bikin melingkar coy. Di sebelah sini. Oke bro, let's go ya. Keburu malam sih guys ya.
apakah dia ketika kita sudah bikin ini dia itu bisa tetap mendekat ke kita ya guys ya. Oke, sepertinya aman sih ya untuk base kita ini guys. Sementara untuk base kita aman sih harusnya ya. Gue akan kasih torch dulu di sebelah sini. Oke, let's go. Dan di sini guys, gue bakalan masak dulu ya. Kita akan masak-masak dulu guys di sini. Sambil nungguin ya. Dan by the way, ya, kita harus bikin tempat ini sih, tempat farmingan juga guys. Oke, bentar. By the way, ini udah mau malam ya guys ya. Tuh kan, udah mau malam coy. Kasih penerangan di sekitaran rumah kita. Oke. Dan yap, malam telah tiba ya guys ya di hutan Redwood ini guys. Oke. Anjir, kalian denger guys? Ada suaranya guys, dia muncul. What the hell? Anjir, dia mendekat guys. Bisa gak sih? Hayo, halo. What? Oh, dia ngilang ya guys ya. Dia mendekat ke pagar kita, tapi dia malah ngilang. Kenapa coba? Kenapa dia ngilang? Dia nabrak pagar kita, dia malah ngilang. Apakah dia emang gak bisa mendekat-dekat dengan bangunan kita guys? Iya gak sih? Wah, gue butuh makanan sih coy. Oke. Oh, berarti kemunculan The Boiled One itu ada suaranya, guys. Iya gak sih? Dia tuh muncul suara gitu, tapi oke. Kayaknya dia gak bisa mendekat deh. Dia tuh apa? Berada di pagar tadi, guys ya. Ini si zombie di mana dah? Oke, si zombie batasnya segini. Aman sih harusnya sih. Aman sih ya harusnya ya. Oke, di sini kita punya banyak charcoal. Ini apa ya? Oh, ini bisa kita makan, coy. Green tea. Anjir, bisa kita makan. Kita dapat efek regen, bro. Oke. Oh, oh. Oh, dia di mana, guys? Yo. What the hell, bro? Yo, guys. Anjir, gue gak bisa turun. Oh, dia stay di situ gitu. Dia kenapa stay di sana, guys? Anjir, dia kenapa stay di sana? Kok dia gak ngejar? What? What? What the hell, bro? Kenapa gitu, guys, dia? Gak jelas, guys. Aneh, coy. Serius, aneh. Gak jelas, coy. Gak jelas ya, guys, ya, dia. Gue akan ratain ini. Selagi gak ada suara mungkin kita bakalan aman sih ya. Tapi dia tadi tiba-tiba turu guys di situ ya. Gak jelas. Jadi kita gimana nih? Kita keluarnya lewat mana ya enaknya guys? Kayaknya bikin slab gak sih? Mungkin dari dalam gitu. Oke, gue kira ada dia, guys.
Okay, let's go. Gue bakalan coba keliling ya guys ya di malam hari ini. Gak tahu apa yang akan kita temuin di sini. Yang jelas gue kayaknya butuh daging-dagingan guys ya di sini. Itu apa coy? Yo what the hell? Apaan tuh? Oh ada ini guys. Ada what? Oke. Okay. Itu apa guys? Iron Golem. What? Ini apa guys? Yo, di sini ada outpost ya guys ya. Di mana di outpost ini ada Iron Golem di sini dan what? Oke. Okay. Ada outpost guys ya di sini. Malam ini kayaknya sepi banget, guys. Waduh. Anjir, sepi banget, guys. Tumben dia gak keluar ya? Apa coy? Anjir, ada skeleton. Oh, wow, apa? Apa coy? Apa coy? Mereka malah perang. Lah, perang sendiri mereka, guys. Lah perang sendiri dia guys. Oke, kayaknya gue bakalan kesini deh. Oke, di sini ada gandum guys, lumayan buat makanan kita. What the hell? Oke. Okay. Kenapa zombie banyak banget guys tiba-tiba? Oke, okay, let's go. Kenapa zombie tiba-tiba banyak banget? Aneh ya guys ya si zombie itu ya. Oke. Okay. Oke okay, guys ya, jadi di sini kita akan balik ke rumah kita karena di sini udah pagi hari ya posisinya dan mungkin gue bakalan bikin tempat farmingan ya untuk cadangan makanan kita nantinya. Oke, okay. Let's go. Oke, okay. aman sampai tujuan guys. Oke, okay. Dan di sini gue bakalan bikin dirtnya tuh di sini guys ya. Oke, okay. Kita akan bikin dirtnya tuh di sini coy. Oke, seperti ini dan di sini kita akan langsung saja ya. Kita akan taruh sini. Oke, seperti ini dan yap, di sini kita kayaknya kurang banget ya untuk seeds-nya guys ya di sini. Let's go. Oke, di sini kita mendapatkan tambahan seeds ya guys ya. Oke, seperti ini. Gua akan cari lagi ya untuk seeds-nya. Wow, lihat tuh guys, hutannya guys. Oke, let's go. Di sini kita akan mendapatkan 12 tambahan seeds ya guys ya. Apakah cukup? Oke deh, gak apa-apa deh guys ya. Ntar kita, kalau ini udah tumbuh, ntar kita akan tambahin ya untuk seeds-nya. Yang jelas kita sudah mendapatkan tempat farmingan di sini cuy. Untuk makanan kita. Dan mungkin di sebelah sini, gue bakalan gini aja guys ya. Ah, mungkin gini untuk naik ya. Jadi gitu guys. Oke, dan di sini kita akan langsung saja coy. Hi Bell, kita jadiin gandum di sini guys ya semuanya, dan gue bakalan bikin roti. Oke gini guys ya,
Nice, dan ini guys. Oke, di sini kita mendapatkan 48 roti ya, dan ini lumayan banget coy untuk pertahanan kita atau cadangan makanan kita di World Minecraft ini, di Minecraft The Boiled One guys ya. Ya, jadi untuk petualangan The Boiled One ini, kalau misal kalian banyak yang setuju kita lanjut, gue bakalan ngelanjutin untuk berpetualang di hutan The Boiled One ini guys ya. Dan yap, mungkin akan ada teror baru atau mungkin dia akan berubah gitu ya. Semakin lama kita di Minecraft ini, dia semakin menyeramkan mungkin ya gitu ya. Oke, tinggalkan komentar kalian di bawah kalau misal kalian banyak setuju gak ngelanjutin The Boiled One ini guys ya. Oke, jadi mungkin untuk video kali ini sampai di sini dulu guys ya. Terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Thank you banget, dan kita akan bertemu lagi di Minecraft Horror selanjutnya. Gua Ras Gaming, stay with me and see you in the next video guys ya. Bye bye.